Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di wilayah salah satu pos pengungsian di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan bagian dari salah satu area yang terkena dampak gempa yang berkekuatan 7 skala Richter. Kita ketahui bersama, gempa yang terjadi satu pekan lalu menyebabkan banyaknya korban jiwa, lebih dari 380 lebih korban jiwa yang sudah tercatat, dan juga ribuan pengungsi juga sudah menempati tempat pengungsiannya di beberapa titik di wilayah Lombok. Kita ketahui bersama bahwa gempa ini adalah sebuah gempa yang kedua yang sebelumnya juga terjadi sekitar 2 pekan lalu di wilayah Lombok Timur yang meliputi wilayah Sembalun dan sekitarnya. Dan ini adalah gempa yang kedua yang dampaknya jauh lebih luas dari gempa yang pertama. Dilaporkan kurang lebih pengungsian sekitar 387 ribu orang mengungsi di wilayah Lombok yang tersebar di Lombok Utara, Lombok Barat, ya, hingga bahkan sampai Lombok Timur dan kota Mataram. Adapun PKB Human Initiative telah hadir di Lombok sejak gempa yang pertama di wilayah Lombok Timur. Kita telah melakukan program emergency response terkait dengan evakuasi, pemberian program-program logistik lanjutan, baik itu air, shelter kit, hygiene kit, dan juga terkait dengan program trauma healing. Dan untuk gempa yang kedua ini, kita telah turun melanjutkan program di emergency response di gempa yang pertama. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebuah bagian dari untuk memberikan bantuan emergensi berupa tenda-tenda darurat, dan itu sudah kita berikan juga di beberapa titik. Yang kedua adalah bantuan bagi hygiene kit, karena dengan berkumpulnya mereka maka dengan terbatasnya MCK itu akan mempengaruhi lingkungan kesehatan, sehingga kita berikan hygiene kit dan juga kita berikan bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan. Kita berharap kalau dilihat dari dampak yang begitu luas yang tersebar di wilayah Lombok Utara, Lombok Barat, bahkan hingga Lombok Timur dan sebagian wilayah ibu kotanya itu Mataram, kami melihat kelihatannya ini akan menjadi gempa yang membutuhkan recovery waktu yang cukup lama. Sehingga kami mengajak para donatur bersama-sama dengan kita, masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bisa bersama-sama memberikan program bersama dengan kita untuk memberikan solusi peduli bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berupaya dengan maksimal sehingga kita bisa memberikan semangat baru bagi para korban gempa di Lombok, dan Lombok bisa kembali seperti semula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.